Assalamualaikum. Ini adalah hari kedua kami di Kantang. Awal pagi, selepas check out, aku mengayuh menuju ke jeti perbandaran Kantang di Ratsada Road yang terletak tidak jauh dari Masjid Pakistan. Perjalanan dengan merentas Sungai Terang menggunakan feri dari jeti perbandaran Kantang ke jeti Ban Tasum sejauh lebih kurang 420 meter. Tambang yang dikenakan ialah kereta 10 bat, motosikal 5 bat, basikal atau pejalan kaki 2 bat. Perkhidmatan bermula dari jam 6.30 pagi hingga 7.30 malam. Dari Ban Tasum, aku mengayuh ke arah barat daya, menuju ke jeti Hat Yeop sejauh lebih kurang 23 km. Aku tiba di jeti Hat Yeop lebih kurang jam 12 tengah hari. Isteriku sudah pun menanti di jeti. Bersua dengan toke restoran Muslim di Kantang pada petang kemarin, beliau adalah pemilik dan pengusaha bot pelancong dan bot ke Koh Libong. Beliau banyak membantu melicinkan proses komunikasi. Tiket bot boleh dibeli berhampiran jeti. Ada meja atau kaunter khas yang disedia. Tambang ke sana ialah 100 baht. Basikal kami di-charge sebanyak 20 baht. Perjalanan ke pulau yang jauhnya lebih kurang 4 km dari pantai mengambil masa lebih kurang 30 minit sahaja. Bot jenis long tail boat yang memuat penumpang lebih kurang 10 orang dan bertolak ikut dan tiada jadual tetap, penuh jalan. Perkhidmatan bermula pada 8 pagi hingga 5 petang. Kami tiba di jeti Ban Rao lebih kurang jam 2 petang. Setelah menurunkan basikal, singgah ke sebuah restoran untuk makan tengah hari, menikmati makanan fresh yang sungguh menyelerakan dengan harga yang sangat berpatutan. Selepas makan tengah hari, kami mengayuh menuju ke Ban Batu Putih yang terletak lebih kurang 4 km untuk mencari penginapan, sebuah perkampungan yang sedikit happening kerana ada beberapa kemudahan tersedia. Untuk makluman, Koh Libong adalah pulau terbesar di wilayah Terang, berkeluasan lebih kurang 35 km persegi. Terdapat 4 buah kampung dengan 5 buah masjid dan 2 buah sekolah. Penduduknya dianggarkan berjumlah 4,000 orang, majoriti adalah Muslim. Kebanyakannya adalah nelayan dan petani. Kampung-kampung di Koh Libong dihubungkan dengan jalan batu yang agak lebar. Tidak banyak kereta di atas pulau ini. Kebanyakan penduduk menggunakan motosikal untuk bergerak sekitar pulau. Aku dapati, penduduknya sangat ramah dengan cara hidup dan budaya yang sederhana.
Kami dimaklumkan bahawa Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Raja Muda Perlis, turut berada di sini antara 6 hingga 8 Oktober 2023. Baginda berkenan menyampaikan biasiswa kepada 50 pelajar di Kuala Bong, memberi sumbangan kepada 5 orang wakil masjid, serta menziarahi orang sakit. Masjid lah. Oh, okey. Kami menginap di sebuah homestay menghadap laut dengan harga 1,000 baht termasuk sarapan. Selepas daftar masuk, rehat seketika dan selesaikan urusan wajib, kami keluar semula menuju ke kampung nelayan, melihat cara kehidupan mereka yang mengekalkan kelestarian alam di samping meningkatkan ekonomi. Kemudian kami menuju ke barat laut Kuala Bong sejauh lebih kurang 6 km, menuju ke satu tempat yang menjadi lokasi tarikan pelancong. Laluan ke sini agak sunyi dan sedikit berbukit. Perlu berjalan sedikit melalui kebun getah untuk sampai ke pantai. Di pantai, kelihatan aliran air tawar. Elok sangatlah tu, boleh diguna buat cuci kaki dari pasir selepas ni. Safan Hin, atau jambatan batu, adalah salah satu fenomena alam, di mana hakisan air laut telah membentuk sebuah jambatan berbentuk hampir melengkung, di mana pelancong boleh meronot di bawahnya ketika air surut. Pantainya yang berbatu dan ada yang sedikit tajam. Air lautnya yang jernih ditambah dengan pemandangan indah di waktu petang, terutama ketika matahari hampir nak terbenam. Lagipun biasanya, air laut surut. Sebab itulah ada ramai pelancong pada waktu sebegini, namun bersedialah untuk bergelap bila balik nanti. Kemudian kami menuju ke satu lagi tempat tarikan pelancong. Ia sejauh lebih kurang 800 meter dari Safan Hin, iaitu Nam Tok Toh Kir. Ia adalah air terjun setinggi 5 meter yang alirannya mengalir di pantai masuk ke laut. Tak ramai aku lihat pelancong ke sini. Mungkin laluannya sedikit curam atau suasana hampir gelap. Air terjun ini sebenarnya cantik dan bersih. Ia mengalir turun dari bukit berhampiran, Kau Luk Long, yang merupakan sumber penting bekalan air tawar di Kuala Bong. Walau bagaimanapun, air laut menghanyutkan bendasing ke sini. Jika datang pada waktu air pasang, kita dapat melihat air terjun ini seolah-olah bersambung dengan laut, satu fenomena alam yang jarang dijumpai. Sebenarnya, jarak air terjun ini dengan Safan Hin hanya 100 meter sahaja dari pantai yang sama. Namun ramai yang tak perasan, kerana terlindung dengan batu.